stop dulu. Nah, kali ini aku mau review tas ini. Nah, halo di depan teman-teman ini ada voice pack dari The North Face. Teman-teman mungkin udah sering lihat, tapi ini memang stoknya itu limited edition. Nah, kita langsung review aja ya. Kita langsung cek ke kebagusan tas ini. Nah, untuk resletingnya, untuk yang edisi sekarang, ini resletingnya warnanya warna merah. Ya, kayak gini, warnanya merah. Ada hologramnya juga. Tuh, ada hologramnya, The North Face. Makin keren deh pokoknya. Nih, dari segi kesini, kita lihat ke bagian depannya. Ini ada bordir, di sini udah bordir. Dan ketika teman-teman pakai tas ini, bordir ini akan muncul beserta dengan manik-manik ini nih. Ini akan lebih muncul ketika di siang hari, dan di malam hari ini akan semakin terang. Nah, ini untuk bagian depannya. Jadi untuk bagian depannya ini sangat lebar dan sangat luas tuh. Ya, ini lebar luas. Sekarang lihat ke bagian dalam. Di bagian dalamnya juga amat sangat elegan, tadey. Tuh, amat sangat elegan ya. Ini warnanya silver di bagian kedua, dan di sini ada dua ruang. Ini ruangan pertama, ini ruangan kedua, dan ini lebar banget, bisa masukin botol air minum. Jadi ini kalau teman-teman mau pulang kampung atau mau jalan-jalan, ini wajib banget pakai. Atau mau teman-teman mau pergi bersepeda, ini enak banget dipakai buat bersepeda, sok simple banget gitu. Nah, di bagian belakangnya juga ada resleting untuk teman-teman naruh uang dan naruh kunci mobil atau apapun itulah, ditaruh di sini. Nah, ini resletingnya juga unik banget ya, warnanya merah begini. Warnanya merah jadi semakin menarik perhatian gitu. Beginilah tampilan dari voice bag The North Face.